Saudara, gara-gara nekat gaya-gayaan, sejumlah pemudik dan wisatawan di Puncak Kabupaten Bogor ditilang polisi. Mereka kedapatan memakai nomor polisi modifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya. Lantaran bergaya menggunakan nomor polisi modifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya, sejumlah pemudik dan wisatawan ditilang petugas Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat. Mereka kedapatan berkendara menggunakan plat kendaraan yang sudah dimodifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya. Kebanyakan pelanggar memodifikasi nomor polisi bertulisan namanya atau menggunakan satu angka atau dua angka pada nomor polisi kendaraannya. Banyak ditemukan plat-plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi TNKB-nya. Seperti kendaraan roda 2 bermotor menggunakan 2 angka. Ya. Motivasi mereka apa sih, Dan? Sepertinya ini setelah kami evaluasi dan kami nilai bahwa yang menggunakan motor itu masih anak-anak muda. Umur range antara 21 tahun ke bawah yang mungkin mereka untuk gaya-gayaan ya biasa jiwa muda gitu ya, cuma itu memang tidak diperbolehkan, tetap kami lakukan penindakan dan penilangan. Tindakan dari pihak kepolisian sendiri apa, Dan? Ya kami melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut.